عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الحمد لله. Mari kita sama-sama kita banyakkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan nikmat Allah taala ke atas kita. Dan dapat kita sama-sama boleh buat ibadat dan taat kita kepada Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita lagi. Dan segala nikmat, segala rahmat yang Allah Taala beri pada kita, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita gunakan segala nikmat ini. Sama-sama kita buat amalan dan ibadat kita kepada Allah untuk menuju kita ke akhirat. Sama-sama kita buat persiapan kita nak jumpa kita dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka alhamdulillah kita akhir bulan Safar, masuk bulan Rabiul Awal pula deh. Bulan yang ketiga dah ni, masuk bulan yang ketiga. Kalau mengikut takwim Mekah esok 41 dah, takwim kita ni tak lagi. Masuk bulan Rabiul Awal lah. Bulan yang ketiga pula bagi tahun 1438 Hijriah. Alhamdulillah yang kita ada muzakarah dulu. Dan tentang masalah neraka, syurga dan berbagai-bagai nikmat yang Allah SWT sedia dan dalam syurga dan berbagai-bagai azab yang Allah SWT sedia dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala, syurga disediakan uiddat lil muttaqin, orang yang bertakwa pada Allah taala. Orang yang sedia, orang yang cukup dengan itu benda amalan-amalan solehah dia. Dan maka dia Allah taala wish syurga di akhirat esok. Adapun orang yang tidak ada apa-apa bekalan kebaikan, dia tak ada sikit habuk kebaikan atau buang kebaikan sikit saja tu, maka dia berhaklah timur azab daripada Allah. Tuan azab tuan seksa dia. Kerana Allah Ta'ala wui segala peluang bagi kepada pada seseorang dah. Dia pilih hal sendiri. Dia pilih hal sendiri. Allah Ta'ala wui okat, Allah Ta'ala wui peluang belaka pada tiap-tiap orang ni untuk buat ibadat. Kalau dia tak say, maka di sini dia Allah Subhanahu wa taala wuilah dia tu, dia balas dalam neraka azab seksa Allah Subhanahu wa taala.
Apabila kita kecehan dengan aku, banyaklah makan darokat dia. Dan darokat dia. Ini kita cerga darajat. Ialah segala ada darajat. Kau tinggi, kau tinggi, kau tinggi. Darajat, panggil darajat, kau tinggi. Kalau kau patah, kau batak, panggil darokat. Eh, tak kita nak ingat situ tu. Serga aljana, dia panggil darajat. Darajat kau tinggi. Kalau darokat ni, kau bawah, kau bawah, kau patah. Innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Orang munafik kan dek patah nako. Orang munafik. Ha tu cerga dah kita nak kat cerga bawah ni kita fikir ada cerga saat ni. Setinggi-tinggi cerga Firdaus. Setinggi-tinggi cerga ni Firdaus. Ada sedak kali ni. Neh. Ha. Minta kita akan kita lakon nak Firdaus lakon. Tuhan nak witak mana tu suruh Allah Ta'ala rahmat Tuhan lah ni eh dah dalam syurga saat ni Allah dah berbagai-bagai nikmat Tuhan wi payah dalam syurga bilik syurga tu ni cumi-cumi lah cerah dah dah siapa nampak cerah cumi ya dalam syurga tu dah duduk luar nampak bilik dalam cerah mulai nampak segala nikmat syurga. Bagaimana ya sesina syurga ni bagi orang yang baik, orang yang molek perkataan dia, comel perkataan dia. Ni. Ha tu. Liman atabal kalam, liman atabal kalam wa at'am at'am wa at'imu at'am wa bata qa'iman wan nasu niyamun. Ah ya wi ulama-ulama ayat deh. Siapa nak ulis syurga sini bagi orang suka jaga mulut ya kecek molek, mulut ya zikir Tuhan banyak mulut dia. Banyak ingat Tuhan mulut dia. Deh, ingat pada Allah Subhanahu taala zikir dia. Deh, aksiru bi zikrillah. Deh. Ya banyakkan zikir pada Allah Taala, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dah banyak buah zikir ke banyak buahnya. Eh? Ha, tu kita bakat-bakat tengoklah deh. Eh, kalau kita rasa eh aku ni nampak zikir ngah hangga benda lain tu, nampak banyak kelan belain ye. Eh? Ha, kita kurang sikitlah kita banyak zikir pada Allah Taala, ingat Tuhan. Eh. Ingat Tuhan banyak. Ya kita pun nak mengaku belaka kelemahan kita saat ni tu. Nah kita kelemahan kita kena jaga benar. Ah tu. Mak kecek molek, molek kecek molek lemah dah. Mudah-mudah kalau kecek ni gak orang dengar telinga sedap apa? Dengar sedap, dengar ada telinga ya, dengar apa? Tak ada pasal bungai dah. Kadang-kadang kecek tu bungai telinga dah. Eh? Kelimuh yang kata tubik mari tu bungai kita ada kok kadang-kadang kita mari baji dah. Kau panas hari baji dah. Yalah tak? Hari? Eh? Orang dengar apa tu kak sudah. Kalau dengar malam, klik air tidur tak nyerah. Dia dengar tu. Mikir dia kata gapa tu. Eh, kita bakat-bakat jago. Kau jago lah. Kita lemuh ni cetek dia tiba sama dah kita. Haa, orang kalah molek, dia kecek molek. Bahawa makan ni kat orang pula. Waati muta'am, bui makan ni kat orang. Maksud sini kat makan ni kepada orang perlu kepada makan ni lah. Dan orang perlu marakan ni tu kita lakon tu deh. Eh, misalnya kita duduk dekat kampung baru ni kita tak ada nak kita tengok orang dekat rumah tu, rumah tu ada gapo, rumah ni ada gapo, ziarah tak ada kita. Kuduk ke. Eh? Dekat kampung kita, dekat kampung baru kita ni kuduk ke kawasan kita ni. Hidup ke mana kita tak tahu. Eh, ada makan ni ke tak ada makan ni. Ada peduli orang kita masing-masing duduk deh. Eh. Orang boleh makan tu duduk, jaga dia boleh makan. Orang tak boleh makan duduk aku tu. Eh. Ni masa satu keteksiran kita pun tahu panggil atau kukurangan yang ada pada kita pula. Apa-apa lagi kalau orang ada jawab teh, orang ada tamneng. Kau teruk lagi. Kerja eh. Ah, tak menaik saya, tak pun menaik saja, gaji tak ada. Ha?
Tak boleh juga masalah kaji syukur tak kalah. Kita nak mikir belakang sendiri, kita pakai mikir lagu mana tengoklah kampung kita, kudukai kampung kita, siasat lagi siasat tengoklah kampung kita ni ada gapo tu. Kita tak mampu, kita tak kuasa nak pergi tolong dengan pribadi kita. Ni, pakai. Tak kan, sepuluh balas kita dah buat, pakai. Aipun pakai tengah-tengah sikit, seorang-orang kita pergi tolong saudara kita tu. Eh? Mungkin kita khabar banyak hari dah ni, tak ada makan ni, tak ada berah. Okey berah, 10 kilo. Eh, dah satu berjomel lah hidup kita eh. Panggil dia takaful gimari, panggil bantu-membantu gimari eh. Orang lagu ni tu Nabi ada tengah serga dia nu tinggi Firdaus. Dia boleh beri makan ni kepada orang susah, orang perlu eh. Tapi kalau lihat kita orang kaya duk cara kaya, orang sesak duk cara sesak. Mengi mari. Cuba kita pakak-pakak ada pakak kerja. Poyak tani lah kalau kita tak boleh tolong kita seorang nak bantu tak boleh kita pakak ama. Kalau ni kita hidup balas sah kita ada pakak tolong bantu gimari cuma mana? Pakak wak ada panggil bagi tafak takaful gimari. Ah tu nak kata kelebihan dalam syurga sana ni orang boleh makan ni orang. Wa bata qa'iman wan nasu niyam, dia tidur pun dia bangun malam. Deh manusia dah tidur, manusia dah jenaga dia bangun tengah malam. Ah tu comel. Pak kita ni kadang-kadang bangun payah pula. Udara sejuk sedap tidur ni. Deh kita tidur pun jangan galak sangat deh, yang tidur jangan galak sangat, kita bangun awal-awal, bangun pukul 4 deh. Bangun pukul 3:30 untuk hubungi kita dengan Allah lah, buat kerja kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bata tidur, bata mana tidur lah deh. Tidur bata qaiman bangun malam dia bangun. Wan nasu niya, manusia dah tidur dia bangun tengah malam. Tak jam molek, tak jam gerak molek. Dia bangun tengah malam untuk kita munajat kita dengan Allah. Dia untuk kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi kita nak nak apa ni, bangga kita, kita kuasa kotorok dah pasal dia. Tuhan dah kita nyakit kau mari dia. Tak lepas pasal kurang nyakit dia, tak ni pasal kau banyak sikit. Itu tua tadi ada tu hendak tarik gitu. Dah tu hendak tarik sikit demi sedikit alhamdulillah. Kalau tu hendak tarik saya kali go. Tak rugi. Saya tarik sikit-sikit ah. Tarik kaki, tarik mata, tarik tarik apa ni? Anggota gerak sendi ke apa. Saya tarik dah tu. Ya, tu hendak tarik sikit demi sikit dah tarik tu bagi kita des dawak khabar buat amal eh. Ni kalau tengok dulu kan tak lepas kan senang masa semaya ke apa dah. Tak ni masa gena masa lenguh habis. Nak berdiri panjang pun tak boleh. Nak turun tu nak turun sujud, nak turun rokok pun masa tak serupa dulu dah. Berasa belaka. Dulu kita turun mari lutut kita dah pun tak ada bunyi. Kalau ni turun dah lutut bunyi kerokah dah. Bunyi pun bunyi suara dah. Ya ada tu kurang aja ya tua dah. Lemak apa panggil minyak cah lebih ya kurang dah. Sendi ya ada lemak dah ke? Untuk jadi lemak lebih lepak molek. Ano tengok dah kita sebab itulah kita buat persiapan kita. Dan kita nak cegah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila jadi kita daripada ahli syurga. Dan biar dia ahli syurga. Itulah tu nak kata. Kita dekat kecil syurga ni bakal nak belaka. Bakal nak belaka sini. Kita bakal usaha. Gapo jalan pintu mana nampak bawa kita. Benda kita buat nampak buat buka jalan kita ke syurga. Kita buat lah dah. Gapo kita boleh buat lah ni. Kita buat lah dah. Zikir. Gapo kita zikir kita lah. Kita buat. Amalan kita.
Itu nak ada syurga yang ada darajat dia tinggi, dia ada syurga sana. Syurga sana ada anak sungai pula, sungai ada sungai. Deh, anak sungai air macam pula, napuk. Alah, tak sedap tengok ah. Alah. Itu kacau dunia, kacau buat orang-orang ada harta, orang ada duit kada. Buat namtuk rumah ada ke? Buat napuk lagi lah rumah ada. Aduh, sedap dak. Super presiden Amerika lah ni ya. Apa? Trump. Oh, kaya benarlah ada harta ya pak umur lu, tahulah buat tu. Jannatul dunia, ada syurga-syurga dunia lah buat. Aduh. Ada sebuah subi. Tujuan apa? Nak sedap. Sejuk mata deh. Seni hati dak ke? Ni tu hak dunia, kita nak kerja dunia, kita nak kerja akhirat. Tuhan sedia tu pada kita tu. Tuhan sedia lah kita. Supaya kita semaya sunat 12 keraat ni tuan buat umuh dah lah syurga. Eh? Semaya sunat rawatik 12 keraat ni ya. Sehari semalam kita semaya batu jangan tinggal. Pesan umuh jangan tinggal 12 keraat ni. Ni, tuan buat umuh dah lah syurga. Buat mahligai, buat kotor, buat uang dah lah syurga dah. Alah. Sesegar sana dia ada anak sungai dia mengalir mari. Sungai Kausar nama sungai dia. Sungai Kausar. Atta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah wa yashrabu minhu al-muslimun fi mawqif yaum al-qiyamah syurbatan la yazma'una min ba'daha abada bihamdillah. Dan syurga Kausar ni ya Allah Taala sedia kepada ahli syurga. Ya Allah Taala bagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diminumkan daripada orang muslimun. Kemasa bila? Masa dua hari kiamat esok manusia dah harganya. Boleh minum air ni. Dan tak minum air ni tak harga dah. Hilang harga. Ya ada orang minum air koraga, kau minum koraga. Kau minum koraga, kau minum koraga ada air. Fa alinaka. Yo kata minum benda yo boleh tuhawi minum dia sana ni kau minum kau dago. Seso lah, seso lah tu. Tu jua kita minum nak wi hilang dago. Supaya makan ni juga kita kata makan nak wi. Wi kenyang, pas makan kau tak kenyang, makan kau makan tak kau kenyang, tak kau kenyang kau lapar, kau lapar. Seso, seso tu. Azab dah tu. Leh, nah minum air kau dago. Minum air kau dago ya Allah, minta jauh ya Allah ya. Hari syurga tak minum pak tu tak teraga lah cukup dah minum ada syurga saat ni. Dah dalam syurga saat ni, dalam syurga apa ni Firdaus saat ni ada marjan, ada lu'lu, ada belia gapo semua ada belakang mata ni dah mata belia. Ya kelik dah mata belia ni deh. Kelik tahulah ke mana orang ahli mata tahu kita nak wayak oleh orang mata hak dunia belia gapo jemeruk gapo semua ni deh. Kita wasangkan hak dunia ni. Orang ahli ya tahu. Padahal segala itu tanya saya sedia. Loh. Deh, bangge air dia putih lebih daripada lebih putih apa ni? Wa ma'ahu asyaddu bayan air putih-putih putih semua dengan air lah segar saat ni minas salji air salji air sejuk salji ekrah dia sejuk wa ahla minas sukar lebih manis daripada sakar lagi dia manis sama madu dia semua alat guna gelas cetong cawe gumoh saat ni tu daripada emah dan perak. Dunia tak boleh guna dia di akhirat esok boleh guna dah. Tu nak. Tu dalam syurga Naharul Al-Kautsar. Nah, Naharul Al-Bidakh. Naharu yaghmas fihi syuhada. Satu nahar juga orang syuhada, orang mati syahid fi sabilillah. Orang mati syahid fi sabilillah ni ada syurga dia pula dalam syurga air sungai, sungai kah dia ada. Dan semua saat ni tu nak kata
yang tidak dapat semua benda-benda nak balik tak boleh ke benda yang dunia saat ni. Ni syurga saat ni. Nahar, nahar bidak, nahar barik, nama-nama laku ni banyak nama dia deh. Nahar alal babil jannah yajlis inda syuhada, orang mati syahid fi sabilillah di situ. Fayatiyahum rizquhum minal jannah, mari rezeki dia pagi petang rezeki, mari sokmo pagi petang, pagi petang rezeki, makan-makan ni minum ni mari sokmo tak beti-beti. Nah. Tu cuba tengok deh Allah Taala dah gambar syurga ni supaya kita nak situ, nak syurga sana ni. Nah. Allah gambar deh. Dan syurga sana. Bukratan wa asyia. Pagi petang, pagi petang boleh duk minum sana. Dan syurga ni. Sabit itulah panggil atas orang okay, ada sahabat-sahabat bunyi rupa benda lagu ni senemak-nemak dah syurga tu mereka duk nak suka sangat tu nak mati syahid fisabilillah. Ne nak je mati fisabilillah. Karena kelebihan tinggi se Allah Subhanahu wa taala mati karena perang karena agama Allah taala. Ya pakak bubuk sahabat-sahabat dulu deh. Bukratan wa asyia. Nah, bukratan wa asyia mana pagi petang, pagi petang mana maksud ya pagi petang ni bukan pagi ya petang tinggal tengah hari tak mana boleh sokmo makan ni ya minum ni ialah syurga saat ni. Ainun tasnim, tasnim. Ada satu air mata sungai syurga nama tasnim. Syurga tu ada sungai nama ya, air sungai nak kere. Wa hiya asraf syarab, satu panggil ais tasnim ni air minum ni hak panggil semua liam ahli syurga wa min mirrahiqi makhtum. Rahim makhtum ya siap dah untuk orang ahli syurga. Wasrabu wal muqarrabun. Bau sedap. Bau wangi pula minum saat ni deh. Li ahli yamin. Ahli yamin ni per ahli yamin ni ahli kane kane. Orang suka pada kane. Orang memberati kane, orang mengutak abang dok mikir kane. Kalau ya gapo dia guna kane dulu. Dek kanan kanan. Kane mulia deh orang yamin orang kane belah kane. Ashabul yamin. Orang timur surat amalan dengan kangi kane. Batu kita kena hormat tu. Nampak kita apa apa benda-benda haluh ya tapi mulia orang lagu tu. Supaya kita nak masuk sejid dah masuk sejid kaki kane. Eh? Nak keluar masjid kaki kiri, masuk bilik air kaki kiri, keluar kaki kane. Mulia tempat mulia orang Nabi royal. Kita dah guna panah guna. Orang mana untuk kaki kane, orang mana untuk kaki kiri. Kadang-kadang kita tak ada apa ikut dia. Tak ada dosa tapi kata kita dok ihtimam dok memberat benda ni kelebihan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak Allah bagi kau orang, Allah tengah tangan kane. Allah tangi kane. Orang okay, bagi kita, kita timur dengan tangi kane. Kita nak makan tangi kane. Nak minum dengan tangi kane. Kadang-kadang kita ikut dah. Nah, Tuhan kasih dia orang menganankan itu Tuhan kasih. Allah Taala kasih. Dan balas saya Allah Subhanahu Taala segala itu kau capok dia orang itu kau lagu ni. Mengani dulu, mengani. Pergi mengani guna kani dulu. Kani. Nih. Ha, cuba tengok situ dia kelebihan tinggi se Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ahli yamin sat ni, minumnya bau sedap dia. Capur dengan misk, minum saat ni tu capur dengan misk air, air bau lah, bau sedap. Kalau kita buah air ke apa air untuk bau sedap, air sirap apa? Minum. Nak minum lah ha, untuk bau sedap lah kan kalau kau minum untuk bau sedap minum sedap dah, bau pula sedap pula macam dia tu semua tu Allah Ta'ala yang dah segar lah kau ni. Dunia kita lagu tu dah patut dah segar lagi tak nak utak apa utama lagi dah. Ni Allah Subhanahu taala wi deh. Panggil tasnim ainun tasnim deh. Minum mekhah tu dah segar Allah taala wi ni. Untuk ahli jannah. Ainun salsabil. Ali jamin juga ni salsabil.
Capul dengan apa? Zanjabil. Zanjabil ni itu halio-halio. Sedap ke? Halio tu buat lepas air dah. Wa mizal zanjabila aina fiha tusamma salsabila. Apa lagi? Dalam surah Al-Insan tu kita baca dengan malam jemaah. Sudah. Zanjabil ni halio deh, halio. Sebutlah kerai halia ni kalau siap tinggi juga. Di segi, jadi ubat yang disamun prai kat halia ni. Halia eh. Ni idea kita rebuh ke. Halia tak ni. Sebab dalam ni buat minum eh halia lah ke. King dah. King ke apa? King ke apa? Halia king dah. Haa tu. Tukar king akan. Tukar mana halia mana kuah. Halia halia jual minum eh lah ni. Ha. Hatu minum tu lebih baik daripada teh lagi. Teh tak ada itu mana, tak ada tak kosak apa teh ni. Teh oh eh. Oh, minum air dah lihat jual lah ni ada ke? Ya berbuah siap dah. Ya wak wak apa ya wak siap dah. Hatu lebih kosak mana? Halia. Zanjabil. Katu minum ahli kane kata. Ainun mizajul kafur. Kafur, kafur kau. Ada agak deh. Eh? Kafur eh? Haa, capung tu pula. Untuk bila? Al-Abrar. Innal Abrar fi na'im. Ni, Al-Abrar. Ni, Abrar. Okey, buat baik. Okey, suka buat baik ni. Okey, Abrar ni okey baik ni. Abrar. Ni. Haa, suka baik. Walaupun kau tak nama anak-anak, ada cucu, ada anak ni tak nama Abrar. Nama dia ada dah wei nama Abrar. Janganlah payah nak panggil wei kena. Abrar. Eh? Tasnim dah. Eh? Mubarak. Mubarak cucu apa tu? Anak teme Mubarak. Eh? Tasnim. Tino tino nama tino tu. Tasnim deh. Eh? Kafur. Okey Abrar. Gapo ni jami'uha syurubu alat. Semua minum meh saat ni deh. Minum deh. Dia katakan dah. Semua minum ahli segar saat ni. Ikut rupa mana sekali pun deh. Minum meh semua saat ni. Tak mabuk. Tak ada mabuk dah. Tak ada sakit kepala. Tak ada hilang akal dah. Tak sepuluh minum meh dunia ni kadang-kadang. Mabuk pun ada. Penip kepala pun ada minum. Deh. Haa. Dalam segar tak ada deh. Haa. Tak ada. Kau minum kau sedap. Nah, wanasuh, wanasuh telah ya arifuha al dunya ya tufa alaihim Allah. Deh, semua saat ini dia kata tak ada biasa tengok, tak ada biasa jumpa dengan dunia lagi ni. Benar dunia tak biasa jumpa benda ni. Okey ahli syurga saat ini. Tak ada jumpa dapat dalam dunia saat ini. Eh, patut dalam syurga ni apa dok itu? Well done. Okey dok kirim mak dia. Dok cakap ke dia. Dok keliling ni. Pakaian dekat lo deh. Orang dekat khidmat tu pakaian comel. Pakaian comel dia. Tu ahli syurga dah. Tu minum meh deh, minum meh sana tu. Banyak minum meh benda banyak jenis. Supaya jual ada minum air kau ni, minum air, minum jual air lah ni eh. Tak jebul dah, supaya jenis ni lah kan dah. Eh? Kalau dulu tak ada mana lah ni banyak dah deh. Dulu kak, eh? Awak air jenis dua jenis lah ni. Ada nak minum ke apa? Nak rucak ke apa? Heh? Dan ni ya? Gapo tak ada jual kau gitu tok ni tok namu lah pula aja kita tengok orang jual lah ni minum dah. Pilih sendiri yang sedap mana dah kan? Heh? Cha ke apa lagi? Cha nak kau apa? Cha kia apa panggil kau pi kolah pima tu patut eh pelak-pelak sungguh minum melon ni. Apa ke sikit ke tu? 35 kok dah. Sikit air pun sikit ya. Tapi namu tu boleh menghakatkan harga, boleh meninggikan harga. Namu ya tu. Senyai minum pak. Lalu segar esok ada berjenis-jenis ni. Segar esok minum meh ni. Nak rocak mana? Eh minum segala-gala. Perasa nak tu, mari tu. Masa nak rocak tu, mari tu. Tapi tak nak banding dunia tu, ada kesedapan dia tu. Dah segar dah. Ha tu nak yang kata, segar deh.
Batu makan ni pula ahli syurga tadi. Makan ni ahli syurga daripada daging laham. Daging, daging burung. Daging burung sebut segera. Wa tayrin mimma yashtahun. Wa lahmi tayrin. Daging burung. Makan ni syurga deh. Kita baik, bahagia tak burung ni? Tahu. Okey, arak dah poyo mari kita ambil beli buah apa buah tu buah puyuh eh. Oh, makan. Buah puyuh eh. Eh? Sedap sedap daging buah ya dagingnya basah ke mana? Eh, sedap lah. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Hoyo nak gapo? Ye basa perasa kuam kuam tong kan dia gapo? Guys, nafsu yo gapo? Neh. Ya boleh makan dah lagi burung. Aloh, lagi burung. Serga dah, burung dah serga ni. Neh, burung dah serga. Lagi buah wal fawakih, buah-buahan pula dah serga. Buah hai tu. Nak gapo nak makan apa nak gapo? Dunia ni kadang-kadang musim ni ada, dulu segala tak ada musim dah. Pasal nak mari, senak mari. Dulu kita kasi kacik buah pisang ni ambil di pucuk, ambil di pucuk sampai pak humbi. Buah ya, buah ya. Banyak buah dia. Kita ni buah dak atas dah ke pisang ke? Stanai dak atas ya ke? Hon ni dak buah ya keliling turun mari sampai bawah. Ah tu segar deh. Buah-buah segala perasaan kita nak apa boleh lakak deh. Hmm. Segar ni. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Zalika jazaa'ul muhsinin. Dalam surah Zumar. Lahum ma yasha'un. Bagi ahli syurga lahum, bagi mereka itu mereka ahli syurga lah. Ma yasha'un. Ya nak apa boleh lah dah. Ikut. Perasaan nak gapo, pasal tunjuk nak buat gapo dah. Boleh lalu dah. Tak ada kena tak? Ha, tunggu setahun 5 minit eh. Tunggu 10 minit tak ada. Kita dunia ni eh. Tunggu lah ni kedai dah, pergi beli dah kan. Ni dah 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 dah. Mari selalu. Sebut bunyi perasaan anak tu. Perasaan anak tu marilah dah. Muka orang dia jaga penuh dah eh. Mari lalu makan ni, lah segar tu. Eh, patok saya lagi tahu. Kena makan air nano. Air apa? Nacho. Waliyadzu billah deh. Waliyadzu billah minta lindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ha, tu lahumma yasha'u darah zalika jazaa'ul muslimin. Tu kata balasan bagi orang muslimin. Orang muslimin ni apa? Orang suka buat baik, orang buat baik, orang boleh ihsan ni. Allah Ta'ala kasih. Sebab itulah kita pisah lah ni buat baik banyak mungkin. Baik ke diri kita, baik buat ke orang, buat baik banyak. Eh, buat baik banyak. Allah tu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak deh. Eh. Tu makan ni, tak ada minum ni, makan ni dah segar, banyak lagi deh. Kita korok kecek royak, jual royak apa, buat senak-senak deh. Eh? Tuhan dah kau senang tak semua ni. Tuhan dah royak semua, Tuhan dah tayar semua pada kita deh. Kata saya lagi, kau tahu. Okey, kau senang kereta dah terletak setah. Wah, selalu dah pergi kau berisak, dah tengok duit. Kau senang, senang kereta eh. Ranger apa? For Ranger lalu. Kita tengok lalu dah. Kau senang tu orang manusia kau senang ni hok Tuhan kau senang dah ini. Tu kena royak dah ni. Gambar kau senang dah ni tayar dah ni. Royak lalu dah gatu-gatu ni. Bahat Tuhan royak tak percaya. Eh, tak senang. Dah pak tu kita susah deh. Allah akbar. Suka tu deh. Lepas tu main pen ni kecil harga tu deh. Boleh dia apa ni ha menindak makan ni minum lagi kita tambah lagi insyaallah deh. Kita berdoalah pada Allah Subhanahu taala wujudnya jadi kita ahli syurga.
banyak minta ya Allah jauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita muzakarah pada al-bandaning deh. Dan insyaallah kalau tidak ada kuzurai apa kita sambung pula deh menghadap eh aku qouli hadza wa fawidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi.